Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salam sejahtera pada abamku yang tersayang. Okey, apa khabar semua? So, harap semua okey lah steady. Okey, hari ni cerita gitar Gibson Les Paul Custom. Tapi yang ini adalah versi replika. Sebelum saya mulakan review tentang gitar ni kan, saya nak explain sikit tentang apa maksud replika, kenapa orang panggil dia gitar replika kan. Jadi replika ni susah sangat kita nak sebut kadang-kadang. Jadi bahasa biasanya kita panggil gitar fake lah kan, ataupun gitar cetak rompak. Jadi kenapa kita panggil dia gitar replika? Ada sesepara orang tu dia kata patutnya jangan panggil gitar replika, sebab replika ni adalah merujuk pada satu benda yang just dipamerkan, dia copy rupa bentuk yang asal tapi dia tak boleh pakai. Macam gitar dia boleh pakai, jadi dia tak boleh kita sebut dia sebagai replika. Okay, jadi macam ni, kenapa kita panggil dia gitar replika? Okay, replika ni adalah merujuk satu benda yang difabrikasi, yang dibuat, dia tiru daripada produk yang asal kan, daripada benda yang asal tu dia tiru untuk dipamerkan sebagai display dan sebagainya kan. Tak kira lah ada bunyi ke tak bunyi ke kan, as long kita boleh pamerkan dia, kita boleh pamerkan permainan dia, jadi benda tu still replika. Jadi bila kita sebut replika ni adalah satu benda yang subjektif kan, kita tak boleh sebut benda ni kan, ni replika ni kan, bila sembur je bukannya keluar minyak, keluar air kan. Tapi walaupun dia tak keluar minyak kan, tapi dia still keluarkan benda lah kan. Dia kita panggil dia replika kan, walaupun dalam dia air. Okay, so hari ni kita tak mau cerita pasal pattern headstock, kita tak mau cerita pasal dia punya body, kita tak mau cerita pasal dia punya bentuk fizikal yang fake lah kan. Hari ni saya nak cerita tentang dia punya defect dan apa solution dia untuk selesaikan defect tersebut. Jadi untuk gitar ni, okay, sebelum saya lanjutkan lagi, saya nak cerita sikit tentang dia punya tuner pack ni kan. Dia pakai tuner ni. Okay, jadi belakang ni saya bubur salotape lah. Saya bubur salotape sebab gitar ni belum nak handover lagi kan. Jadi saya nak pakai untuk demo sound dan sebagainya, takut dia belakang ni luka. Jadi saya bubuh lah dulu sebagai protection kan. Jadi dekat sini dia ada Grover tuner kan. Memang dia punya tulisan dia very detail, sangat cantik. Lepas tu dia punya crown, dia punya shining dia tu, shining chrome dia tu pun cantik kan. Memang hampir sama dengan yang original. Tapi apa beza dia, kita nak tengok senang je dengan mata kasar, iaitu dia punya bush. Dia ada satu plastik bush kat sini kan. Plastik bush tu dia tebal kan, dia tebal. Kalau yang original ni dia tak macam ni, dia cantik je, dia nipis je kan. So dia punya bush kat sini dia tebal. Lepas tu kalau macam dia punya tersirat dia, bila kita pusing dia lambat naik, tune tu lambat naik. Bila kita pusing kan, tune tu dia naik, memang lembab lah, slow je kan. Kalau yang Grover original tu, dia punya ratio dia tu bila kita pusing, wah, dia macam tu kan. Mid tuner ni tuner punya indicator kan. Bila kita pusing je, dia macam tu. Kalau macam yang ni, bila kita pusing, dia lambat. Lepas tu sampai satu benda tu dia tak bergerak, tapi kita pusing, ting, tune tu tiba-tiba naik macam tu kan. Sebab dia ada tersangkut dekat gear ni. Itu yang tersirat lah Jadi masa gitar ni baru sampai, memang keadaan dia sangat-sangat kurang memuaskan lah Dia punya kondisi dia, tali dia owner set up memang rendah lah kan, tapi buzzing, buzzing teruk. Lepas tu dia punya pickup dia ni humming. Saya pegang humming, saya lepas dia humming, saya berdiri 10 meter daripada amp pun dia humming kan. Sebab pickup ni dia tangkap interfere terlalu banyak sangat. Tadi dia tak, kalau masuk amp dia humming pasal dia punya pickup dia ni mikrofon ni, maknanya gitar ni kena buat shielding kan. Dia ada interfere yang terlampau sangat, so dia tak tahu nak lari mana dia punya interfere tu, dia lari ke amp. So tu yang bunyi bising tu kan, dia punya feedback tu kan. So kita dengar balik. Ha.
Macam mana nak main? Kan? Yang teruk sekali pasal gitar ni, nombor satu, buzzing. So, open string pun dia dah buzzing. Dengar tak buzzing? Cuba kau main sikit. Ni okey sikit. So, tadi dua. Apa yang saya check dekat sini, saya tengok dia punya neck apa ni semua kan. Okay, dia bukan masalah neck tumpuk, bukan. Dia masalah dia, dia punya nut slot dia ni, dia overload. Bila dia overload, string gauge yang besar, dia kena dekat fret 1. Maksudnya longkang nut tu terlebih dalam. So bila dia terlebih dalam, dia effect pada fret ni, dia sangkut. Kan? Sangkut kan? So macam bila kita tengok dekat sini, dia punya ni pun dah, dia punya ni pun dah rapat sangat dengan fret. Bila saya tekan kan, dia dah rapat dengan fret. Dia tak ada spacing. Kalau saya masuk pick, dia sangkut. Kalau masuk pick kat sini kan, dia sangkut. Pick tu tak boleh masuk. Dia sangkut. Maknanya dia ada dah touch dekat fret tu. Tu yang ada buzzing tu. So sebab tu saya cakap kan, setiap benda yang murah, yang mahal, mesti ada sebab bang. Dia mesti ada sebab. Kan. So kalau macam gitar ni okey nak main, tapi bila saya buka distortion, dia punya humming dia tu. Pendek cerita, gitar ni tak boleh main. Okay, jadi dia punya defect untuk buzzing ni, saya dah buat fret leveling, saya dah adjust balik thrust rod, saya adjust balik dia punya slightly neck relief. Lepas tu saya dah adjust dia punya saddle ni, bridge dia tu, untuk dia punya height untuk string action. Dan dia punya cavity dalam ni saya bubuh shielding kan. Saya pakai shielding pin. Dan dia punya cover dia saya pakai copper tape macam ni, self adhesive copper tape macam ni kan. So saya tutup. Interfere tu nanti dia berlaga dengan elektromagnet yang ada dalam ni kan. Dia dalam ni ada magnet ni kan? Sebab pickup ni dia punya magnet dia kuat kan. Pickup ni dia ada magnet dia yang kuat. Jadi dia tangkap interfere lah daripada luar tu. Tu yang mengeluarkan bunyi humming kan, sebab dia berlaga dengan amp ni kan. Okay, gitar ni dia punya neck volume ni dah rosak. Dah rosak, saya pusing-pusing dia tak ada bunyi. Jadi saya dah tukarkan dengan 500k Ibanez Japan lah kan. Maknanya daripada Ibanez Japan yang saya ada tu, saya tukar kan, spare part tu kan, saya tukar masuk ke volume port ni. So dia smooth and dia cepat, dia punya perubahan bunyi tu kita buat cepat kan. Dia laju kan, dia laju. Untuk string action height setup, saya dapat achieve 1 mm untuk gitar ni. Jadi dia punya playability pun dah best, dia punya bunyi pun dah gebu, sustain pun dah panjang kan. Dia punya sustain panjang kan. Sebab apa? Sebab kita dah buat leveling. Jadi lepas saya dah repair dia punya pickup apa semua, jadi dia dah tak ada bunyi humming lagi kan. So dia senyap.
kan, dia senyap kan. Jadi kita tak adalah kejap-kejap nak pegang, kejap-kejap nak pegang kan, sebab dia humming teruk kan. Okey, untuk gitar ni, rasanya tak keberatan saya nak beritahu kat sini. Ini adalah antara salah satu gitar replika Gibson yang best. Ha, yang best yang saya main kan. Sebab apa saya kata best? Sebab orang ni dia tiru kan. Memang saya dapat rasa feel Gibson custom tu. Saya dapat feel. Dia punya neck dia chunky, lepas tu dia punya body dia medium weight kan, medium weight. Lepas tu dia punya fretboard dia ni, dia punya fretboard dia ni actually tak macam ni lah kan. Dia macam kusam sikit. Jadi saya dah treatment dengan rosewood oil kan, rosewood oil ni. Jadi dia dah nampak colour rosewood cantik je kan. Sebenarnya sebenarnya kalau yang original ni dia tak pakai rosewood. Yang original ni dia pakai ebony, warna hitam kan. Tapi saya tak pakai warna hitam, saya pakai rosewood lah eh. So dia punya playability dia memang best. Memang best bang kan. Saya main tu memang ada rasa Gibson yang originalnya lah kan, yang custom tu tu. Nah, tapi daripada segi tone jauh lah bang, jauh. Daripada segi tone jauh kan, tapi daripada segi playability itu best. Dia punya size fret pun betul kan. Dia tak ada cacah merbah, ada besar, ada kecil, dia tak ada. Dia just nice je kan. Tapi saya cakap macam ni bukanlah saya nak menggalakkan orang beli yang fake kan. Saya tak galakkan kan. Cuma saya beritahu kat sini dalam konteks untuk episod ni, gitar ni orang ni dia tiru memang kopi sebiji. Cantik memang cantik, tapi dia punya untuk saya lah banyak defect playability dia. Kalau yang mana yang tak tahu tu memang kesian lah eh. Sebab tu lah pentingnya ilmu untuk kita amalkan, untuk kita gali, untuk kita cari dan bercampur dengan kawan-kawan yang arif tentang gitar kan. So belajar. Jadi daripada situ kita dapat ilmu macam mana kita nak kenal bunyi buzzing, macam mana kita nak tahu kondisi gitar yang optimum setup, macam mana kita nak tahu gitar yang tak ada problem kan. Actually benda ni semua ni sebagai, ni pendapat saya lah kan, sebagai seorang pemain gitar, walaupun kita main dekat rumah sekalipun, actually benda-benda yang remeh-remeh macam ni kan, kita tak boleh pandang rendah. Sebab apa? Bila gitar tu kondisi dia optimum, okey, sedap, dia sebenarnya dia mampu improvekan kita punya permainan. Daripada kita nak practice tu, daripada tali tinggi tu jadi macam rasa penat kan. Lepas tu tadi tu dah rendah tak buzzing, macam senang lah nak main gitar ni kan. Itu beza antara gitar yang dah set up dengan yang belum set up. Saya memang berani jamin abang, gitar yang optimum set up dia memang akan boleh improvekan skill permainan kita. Okay, gitar ni dia punya tone dia okay kan. Dia punya tone dia macam just nice kan. Gitar ni saya menghadapi banyak kesukaran kan, banyak kesukaran masa saya nak set up tu. Antara kesukaran dia adalah saya nak bagi dia synchronize balik antara body yang sengit dengan neck yang sengit ni. Sebab dia punya fretboard dia sengit macam ni, dia punya body dia sengit sikit macam ni kan. Jadi saya nak balancekan balik tu agak susah sikit. Sebab apa? Sebab tuneomatic ni bila saya turunkan sebelah treble side, dia dah habis pun tadi tu masih tinggi lagi. Tu yang problem tu bang kan. Tali tu masih tinggi. Sebab yang ini dia dah tak boleh lower dah. Sepatutnya dia boleh lower lagi. Jadi untuk selesaikan masalah ni, saya just pusing je. Saya just pusing dia punya bush tu kan. Sebab saya tak perlukan banyak, just sikit je kan. Nasib baik dia boleh turun juga. Nasib baik bang, dia boleh turun. Saya ada pakai tool khas lah kan. Saya pusing kan, saya pusing. Jadi saya bila pusing tu, dia dapat turun sikit. So baru dapat 1mm tu kan. Kalau tak dia dapat dalam 1.5 macam tu kan. Tinggi bang kalau 1.5 tu untuk gitar Gibson macam ni. So alhamdulillah saya dapat 1mm juga kan. Saya dapat turun sikit. Lepas tu saya adjust dia punya truss rod. Jadi truss rod dia boleh naik sikit, boleh tegak sikit. Jadi kita selesa nak main kat sini. Jadi bila kita nak dengar tone untuk neck pickup gitar ni, yeah.
sustain tone yang gebu, sustain yang panjang, dan bila nak main tu tadi rasa lembut. Jadi kalau kita nak dengar dia punya tone untuk bridge pickup, okay, kita dengar dia punya clean sound, kan? Clean sound ni saya sekarang ni sound saya pakai direct amp, kan? Saya record pakai direct amp. So dekat sini ada mic, dekat sini ada mic ni, kan? Okay, ada mic ni. Kan? Okay, jadi bila direct pakai mic tu, jadi kita boleh dengar clarity gitar, kita boleh dengar tone dia, kita boleh dengar presence dia, kan? Jadi sound ni dia tak ada manipulate dengan mana-mana sound daripada effect atau pedal. Jadi kita boleh dengar tone gitar ni dengan jelas. Sebab tu saya suka pakai direct amp, sebab saya bukan nak dengar sangat sound amp ni, saya nak dengar tone gitar tu, kan. Saya nak dengar tone gitar tu, saya senang nak cari dia punya defect, senang nak cari sound, senang nak cari karakter untuk gitar ni. Jadi bila saya dapat setup gitar ni, bila dengan amp ni saya pass, maknanya bila masuk effect memang excellent. Okay, jadi kita dengar sound amp untuk sound clean, kan. Okay, yang tadi itu adalah bridge pickup. Jadi sekarang ni kita try series wiring untuk bridge dengan neck ni, so dia blend together, kan. Jadi dia punya bunyi dia. Okay, kan? Okay lah, dengar demi sound dia tu, kan. Okay, bridge pickup untuk sound clean. Okay, saya tutup dia punya effect. Saya buka reverb sikit. Okay, series wiring. Okay, neck pickup. Okay, kita buka dia punya effect. Okay, neck pickup. Okay, series wiring. Last sekali, bridge pickup.
Jadi bila tali itu dah lembut dan tali itu dah rapat dengan fret tu, kita nak tekan untuk power chord tu sedap kan, kita tak penat kan, kita nak main. Kita nak main tu rasa selesa, kita tak payah nak tekan kuat sangat kan. Jadi kalau untuk crunch channel, dia bunyi dia macam ni. Iaitu bridge. So sekarang ni neck pick up. Silap. Bunyi dia tebal kan. Dia punya tone kita ni tebal. Okay, so kalau untuk overdrive kan, so overdrive ni dia punya bunyi dia macam ni. Okey bang, bolehlah main gitar ni . Cuma apa yang saya nak beritahu dekat sini, saya dalam episod ni bukanlah saya nak suruh beli gitar fake ni, bukan-bukan. Saya cuma nak buat review buat review sebagai informatif pada sahabat-sahabat semua. Okey, jadi untuk pengetahuan lah kan, untuk pengetahuan, gitar-gitar replika macam ni, dia punya masalah dia, dia punya penyakit dia memang pelik-pelik. Jadi untuk yang masalah pelik-pelik ni lah yang dia akan menyebabkan kita ni kena keluarkan sedikit bajet lah Dia bergantung juga, tengok nasib kita beli gitar tu macam mana. Ada yang dapat okey, ada yang dapat teruk, ada yang dapat sangat teruk kan. Jadi dia kos tu bergantung pada masalah gitar tu kan. Kadang-kadang ada gitar tu dia tak buzzing tapi dia humming. Ada kadang-kadang gitar tu dia okey semua kan, tapi tali tinggi, body sengit. Ada pula masalah gitar tu, dia buzzing sini, dia humming sini, tuning tak boleh pakai, ada yang wiring salah. Itu memang kos dia banyak lah kan. Memang banyak kena repair. Jadi berhati-hatilah bila kita nak beli gitar tu. Jadi kalau boleh ni, kita belilah gitar dalam saluran yang betul, kedai yang betul. Anak-anak sekarang ni bila musim PKP ni, memang ramai orang kita beli dekat online sana kan. Memang banyak saya tengok, saya dah tengok dia apa ni, research kan. Ini dah banyak sangat lambatkan gitar-gitar fake jadi berhati-hatilah. Jadi sebelum kita nak beli tu, kita nak beli gitar untuk anak-anak kita kan, kita nak beli gitar untuk diri sendiri ke kan. Jadi berhati-hatilah kalau nak beli tu. Jadi banyak persoalan yang saya terima, macam dia tanya PAC, Ibanez Geo tu fake ke ori? PAC BLW tu ori ke fake? Macam gitar-gitar macam ni kan, BLW, Epiphone, Ibanez Geo, adalah beberapa lagi brand yang pelik-pelik kan. As long dia tak menggunakan jenama cap dagangan orang lain, pada saya itu okey. Saya sebut okey tu maksudnya bukan nak kata gitar tu okey 100% kan. Gitar ni adalah gitar OEM kan. Gitar yang saya cakap tu adalah gitar OEM. Kebanyakan gitar OEM ni dia buat just ikut syarat je kan. Ikut syarat je kan. Yang mana dapat okey okey, yang tak dapat okey tu kena set up. Tapi kebanyakannya memang tak okey kan. Kebanyakannya memang tak okey, memang kena set up balik kan. Tapi as long kita tak pakai gitar tu dengan nama yang menggunakan cap dagangan orang lain, pada saya itu okey. Bila orang tanya saya kan, PAC BLW ni okey ke tak okey, saya akan cakap okey. Bila saya sebut okey tu, maksudnya saya galakkan beli gitar macam tu mengikut bajet yang kita ada, sebab dia tak menggunakan cap dagangan orang lain. Dia gunakan cap dagangan dia sendiri kan. Daripada segi setup ke dan sebagainya, itu saya cakap kebanyakannya tak okey. Jadi bila saya sebut tak okey tu, jangan takut pula kan. Benda tu boleh jadi okey kan, bila kita hantar setup
pada orang-orang yang kita percaya, pada orang-orang yang orang kata apa, arif dengan gitar ni kan, hantar setup dekat dia. Nanti tengoklah sendiri dia punya perbezaan dia, memang okey. Jadi untuk dapatkan sesuatu bang kan, kita kena korbankan sesuatu eh. Kita jangan kedekut sangat bang. Kita nak sound sedap tapi kita nak apa nama ni, nak less budget kan. Sikit-sikit nak budget itu ni semua. Bukan tak boleh budget bang, boleh budget tapi biar sesuai dengan keinginan kita. Bila kita nak sesuatu tu okey kan, sesuatu tu okey, achieve dengan kita punya permainan, achieve dengan kita punya kehendak tu, maka keluarkanlah sedikit bajet untuk bayar kepada orang yang tolong buat tu kan. Sebab nak buat gitar ni bang kan, dia bukan, kita bukan kira ringgit semata-mata, kita kira adalah masa. Sebab masa nak set up sesebuah gitar tu kan, macam ada kawan-kawan kita dia ingat set up gitar ni mudah. Dia sebenarnya dia tak mudah yang disangka bang kan. Set up memang semua boleh set up bang. Semua orang boleh set up gitar. Tetapi yang membezakan dia adalah detailing. Jadi untuk membuat sesuatu detailing gitar tu, terutama gitar fake tu, ia memang memerlukan masa yang banyak. Kita bukan just check intonation, kita bukan check itu, check ini kan. Pada saya macam nombor satu, dia punya fret level. Nombor dua, string action height. Nombor tiga, re-intonation. Nombor 4, pickup tuning. Nombor 5, fretnya smooth. Jadi untuk dapatkan benda ni semua bang kan, dia memerlukan masa yang cukup kan, untuk kita test apa ni semua. Kita nak test dia punya vibrato kan. Kadang-kadang macam bila dekat online sana kan, dekat Facebook, kadang-kadang saya main tu, saya main laju kan, saya sebenarnya saya bukan main basah je, sebenarnya saya test saya punya jari tu selesa ke tak selesa dengan setup tu kan. Macam contoh, nampak macam saya main berterabur kan. Yes, memang berterabur, tapi sebenarnya bukan itu yang saya fokus. Saya fokus pada picking, saya fokus pada pergerakan jari saya kan, macam macam ni kan. Kan, saya lebih fokus pada slide tu. Saya slide tu kan, saya fokus pada macam ni. Lepas tu daripada slide tu tiba-tiba dia bending, lepas tu tiba-tiba dia vibrato kan. Saya nak test benda tu sebenarnya. Test sound clean ni untuk kita dengar dia punya kejelasan tone tu kan. Kejelasan tone tu dia punya denting dia kan. Sebab bila sound clean tu lah, inilah sound gitar kita yang kita boleh dengar 100% kan. Tapi untuk pada saya ni, saya lebih banyak pada sound overdrive kan. Jadi sound overdrive tu saya boleh dengar. Dia kalau ada buzzing ke apa semua, dia boleh dengar clear kan. Kalau macam bila sound clean tu, bunyi buzzing yang belakang-belakang tu kita tak dengar, kita boleh dengar bunyi yang depan tu kan. Yang ini tone sound dia untuk bunyi clean kan. Yang ni saya nak test dia punya pickup tuning kan. Jadi bunyi dia balance. Kita dengar left right tu bunyi dia sama kan. Macam gitar ni dia kan ada 4 speaker kan. Dia kabinet ni pakai 4 speaker. Jadi saya boleh dengar clear kan. Okay, sekian saja episod saya pada kali ini kan. Jadi gitar ni nak dipost ke negara pula, negeri sebelah utara. Saya nak post ke sana. Okey, jadi diharapkan informasi yang saya bagi ni adalah bermanfaat buat semua. Okey, jadi sebagai mengakhiri episod kali ni, saya cover sebuah lagu Always Somewhere daripada kumpulan Scorpion. Jadi sound yang pakai untuk recording kali ni, macam biasa saya pakai sound Direct M kan. Direct M ni masuk ke mic ni kan. Masuk ke mic ni. Kan. Jadi masuk ke mic ni, masuk ke interface dan seterusnya saya record.
Jadi sebarang kesilapan dalam video ni saya minta maaf banyak eh. Saya ni bukan seorang pemain gitar yang bagus eh. Just kita nak for fun je kan. Kita nak dengar sound gitar tu. Jadi bila saya main gitar ni sound direct amp, jadi saya boleh dengar karakter original gitar tu tanpa menggunakan effects, tanpa menggunakan pedal yang kita manipulasikan dia punya sound. Okey, semoga kita berjumpa lagi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.